KPM. Okey, pastikan kaki lutut tidak melebahi ibu jari kaki, tangan badan tegak, bernafas seperti biasa. Okey, baik. Ha, itulah antara sesi pembelajaran saya sendiri pun dapat daripada segala tips yang diberikan oleh jurulatih-jurulatih kita. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya Hanif Miswan masih bersama dengan anda dalam Cergas Bersama Jurulatih untuk siri kedua sepanjang bulan September ini. Macam mana? Ada tak yang dah dapat apa-apa tips yang diberikan ataupun senaman-senaman yang diberikan, dan mungkin anda semua dah memilihlah maksudnya nak gunakan peralatan apa yang lebih selesa, yang lebih sesuai dan lebih anda minat. Okey, macam saya lebih suka menggunakan weight plate yang kita nak ajarkan pada hari ini. Ini hari terakhir bersama dengan Coach Pisan. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab Coach Pisan pun cakap macam ni. Dia suka macam bisik-bisik apa semua kan, supaya menarik minat anda semua sampai kita semua tertariklah untuk ikut sesi pembelajaran dan juga latihan yang dilakukan. Okey, sebelum kita bersama dengan Coach Pisan untuk sepanjang 30 minit pada pagi ini, bermula sekarang pada jam 7.30 pagi ini, satu sesi peringatan seperti biasa untuk kita kongsikan supaya adik-adik semua sentiasa minum air secukupnya sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti senaman, supaya kita dapat menggantikan semula segala air yang telah kita keluarkan dalam bentuk peluh tersebut, dan supaya badan kita sentiasa bersedia. Okey, kalau tak pasti macam mana caranya, mungkin boleh cari sedikit informasi berkaitan dengan jumlah air yang diperlukan dalam kandungan badan untuk setiap manusia mengikut umur dan juga usia masing-masing. Okey, kalau semua dah bersedia, inilah sesi siri kedua Cergas Bersama Jurulatih, dan kita persilakan Coach Pisan. So Coach masih lagi mengekalkan aktiviti yang pertama untuk menaikkan kadar nadi adik-adik, dan yang kedua meregangkan otot-otot yang terlibat pada aktiviti seterusnya. So yang nombor satu adalah crossover, yang kedua adalah leg swing tambah dengan hamstring stretch. Ha, Coach suka gabungkan kedua-dua aktiviti ini dalam satu aktiviti kerana ia lebih memberi impact kepada otot kita dan jimatkan masa. Alright? So kita akan mulakan dengan crossover. Coach akan tunjukkan. Alright? So kita akan berdiri, kaki buka seluas bahu. Alright? Ini adalah ready position. Okay? So tangan letak di pinggul. Alright? So kita akan crossoverkan kaki kanan ke hadapan dan kaki kiri ke belakang. So crossover macam ni. Alright? So kemudian kita akan kembali ke posisi permulaan. Okay? So kemudian kita akan change side pula ke kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. So kita namakan ini adalah crossover dan kembali ke posisi permulaan. Okay, so Coach akan tunjuk dalam keadaan slow-mo. Alright, from here. So kita akan crossover and come back. And crossover and come back. Alright, okay, boleh? So kita akan buat sama-sama dengan kiraan 10 ulangan. Alright, boleh? Dengan kiraan 3, 2, 1. Alright, good job. So continue, 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 continue. Yup, 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 yup. Okay. Alright, untuk aktiviti ini, adik-adik perlu memberikan tumpuan apabila melakukan ini. Sebab apa? Dia melibatkan koordinasi kaki dan different direction. Alright, so untuk regangan yang kedua adalah leg swing tambah dengan hamstring. Alright, so kita akan mulakan dengan kaki kanan. Alright, so position kita akan leg swingkan ke hadapan kaki kanan.
Alright, touch. Kemudian tarikkan kaki kanan ke belakang dan stretchkan kaki kiri. Okay, so pastikan apabila kita nak stretching hamstring, pastikan kaki yang ni straight, lurus dan kaki kanan dibengkokkan sedikit. Okay, coach akan tunjukkan daripada sisi. Okay, so kick dan bawakan ke belakang dan bendkan kaki kiri dan stretch. Okay, so apabila lakukan ini, ia melibatkan stretching pada hamstring. Alright, so coach akan tunjuk lagi sekali. So kick, touch, kemudian bawa ke belakang dan bendkan dan stretch. Okay, boleh? So kita akan lakukan aktiviti ini 5 kanan dan 5 kiri. Alright, so kita akan start dengan kanan dulu. Alright, dengan kiraan 3, 2, 1. So touch, bend and stretch. Hold dalam 2. Okay, so kick lagi, kick terus and stretch. 2. Alright, kick terus and stretch. Alright, so keep going, keep going. Alright, so untuk more, dia mempunyai flexibility yang lebih. So, kalau perhatikan, dia boleh kick lebih daripada paras pinggang. Alright, so very good untuk more punya flexibility. Okay, alright. So, untuk leg swing ini, ikut kemampuan adik-adik. Alright, so kalau adik-adik baru first time nak lakukan ini, so hanya lakukan pada paras yang adik boleh sentuh. Alright, so tadi selesailah warm up kita. Okey, aktiviti pertama adalah half kneeling twist. Okey, otot yang ditarget untuk exercise ini adalah oblique, alright, abdominal juga. Kemudian dengan upper body. So, sekarang ni coach akan tunjukkan angsur maju kepada half kneeling twist ini sebab apa? Aktiviti kedua ni adalah berkaitan dengan aktiviti pertama ini. Alright. So, coach akan tunjukkan cara untuk buat half kneeling. Alright. So, adik-adik boleh nampak kan macam mana coach melutut separa. Alright, sebelah kaki di depan dan sebelah kaki di belakang. Alright, so pastikan kaki depan dalam keadaan 90 darjah dan kaki belakang pun sama juga. So sebab kita nak dapatkan base yang stable ketika kita melakukan aktiviti ini. Kita masih menggunakan weight plate sebagai peralatan kita hari ini. So coach akan tunjukkan cara untuk memulakan aktiviti ini dengan memegang weight plate ini, rapatkan ke bahagian dada, kemudian kita akan twistkan ke kiri. Alright. Okey, macam mana kita nak tahu kita perlu twist ke arah yang mana? So apabila kaki kiri kita di hadapan, kita perlu twistkan ke arah kiri. So kita mengaktifkan actually oblique masa kita dalam keadaan macam ini. Alright. Okey, so coach akan tunjuk lagi sekali. Rapatkan ke dada dan twist ke kiri dan kembali ke posisi permulaan. So nanti adik-adik perlu coverkan belah kiri dan belah kanan. So kita akan buat ulangan 5 kanan dan 5 kiri. Boleh Fahmi dengan Mo? Alright, so kita dalam keadaan dalam posisi persediaan. Okey, so gripkan weight plate ini, rapatkan ke dada. Alright. Dengan kiraan 3, 2, 1. So, ke kiri. Okey. Pastikan adik-adik buat dekat rumah, engagekan core ini. Jangan bagi lembutkan. Alright, keraskan. So, make sure rotation ini berlaku hanya upper body saja tanpa melibatkan lower body. Alright. Okey, so sekarang ni adik-adik perlu change side ke side kanan. Okey, good. So, nampak tak? Pergerakan dia hanya melibatkan upper body. Alright? So, coach ajarkan aktiviti ini adalah berkaitan dengan aktiviti yang kedua yang lebih sukar. So, sekarang ni kita akan lakukan upper body dulu untuk biasakan.
dan penyediaan untuk kita ke aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti kedua adalah reverse lunges twitch. Okey, tadi kita dah belajar aktiviti satu kan? Yang tu coach ajar macam mana angsur maju kepada aktiviti yang kedua ini. So, dia more and less sama dengan aktiviti yang pertama. Cuma sekarang ni kita menambahkan pergerakan reverse lunge. Alright? So, target masa dia adalah full body masa. Okey, so kita akan contractkan glute kita. Alright? Glute kita untuk melakukan lunge ini. Alright. So, sekarang ni coach akan tunjukkan cara melakukan reverse lunge twitch. Okay. So, coach akan mulakan dengan kaki kanan akan tolak ke belakang. Alright. Turunkan. Okay. Pastikan masih lagi kedudukan 90 darjah. So, hold dalam position ini dan pegang weight plate dekat dengan chest dan twist ke kiri dan kembali ke posisi permulaan dan kemudian berdiri. Okey. Alright, coach akan tunjuk lagi sekali. Alright. So rapatkan, make sure pegang weight plate ini. Alright. So tolak ke belakang, steadykan dulu, kemudian twist dan kembali ke depan dan push up. Okey? So kita akan lakukan 5 ulangan pada kiri dan 5 ulangan pada kanan. Alright, so kita akan buat sama-sama. Alright. So ready? Dengan position, dengan kiraan 3, 2, 1. Alright. 3, 2, 1 and go. And twist. Come back and up. Yes. So, tukar. And up. Alright. Okay, stable. Alright. Tak apa, adik-adik tak perlu buat dalam keadaan yang laju. Yang pasti perlu mengawal pergerakan ini. Okey? Alright, up. Kalau adik rasa kurang seimbang, alright? So, adik boleh turunkan lutut ni sampai ke lantai. Okey. Kalau rasa lebih nak advance, awak tak perlu sentuh pun pada lantai. So, tadi adalah reverse lunge twist. Aktiviti ketiga hari ini adalah half kneeling chop. Ha, tadi kita dah belajar half kneeling juga kan? So posisi dia sama sahaja dengan permulaan kita untuk aktiviti ini. Alright. So untuk aktiviti ini, group muscle target kita dia adalah complex muscle sebab dia melibatkan kelajuan apabila kita melakukan aktiviti ini. Alright. So yang penting kita pastikan engagekan core, so control movement ini sebab ia melibatkan kompleks masa, so keseluruhan perlu memberikan tumpuan. Alright, so coach akan tunjukkan cara untuk melakukan half kneeling chop. Alright, so kedudukan permulaan sama juga macam yang aktiviti pertama tadi. So kita akan pegang weight, condong sedikit 45 darjah hala ke bawah. Alright, pegang grip, pastikan grip. Okay, kemudian kita akan bawakan weight ini ke atas. So, masih lagi condong 45 darjah. So, pergerakan ini adalah transverse. Kalau you tengok, direction dia adalah transverse. Okey, nampak? Okey. So, ini adalah lakuan perlahan. So, coach akan tunjukkan dalam lakuan laju. So, daripada sini, up. Dan turun kembali. And up. And turun kembali. Okey, so coach nak awak fokuskan apabila kita chopkan ke atas, okey, pergerakan ke atas 45 darjah dalam keadaan laju. Alright, laju, explosive. Kita panggil kuasa lah. Alright, dalam keadaan yang laju. Kemudian apabila turunkan plate semula ke bawah, boleh slowly turunkan ke bawah.
Alright? Okay, so kita akan buat 5 kanan dan 5 ulangan pada kiri. Alright? Boleh? Faham? Okay. So, dalam kedudukan permulaan, alright, pastikan kaki stabil sebab ini melibatkan pergerakan yang laju. Alright. Gripkan weight plate dan bawa ke sisi 45 darjah. Yes, good one more. Bawah. Alright. So, pandangkan weight plate ini. Alright. So, move up dan pergerakan kepala pun sama. Okay. So, kita boleh buat kan? Alright. So, 5 ke arah kiri. Okay. Permulaan dengan kiraan 3, 2, 1. Up. Okay. Okay. So, more dengan Fahmi, coach nak awak tambahkan kelajuan apabila chop ke atas. Okay? Okay. So, pandang pada weight and up. Yes, good job. Yes. So, apabila lakukan aktiviti ini, perlulah coach ingatkan engagekan core supaya kita tak terlebih twistkan untuk hurtkan kita punya back muscle. Okay? So, tadi adalah half kneeling chop. Okey, aktiviti yang terakhir pada hari ini adalah standing plate chop. Ha, aktiviti ini memang memerlukan kelajuan dan kekuatan. Ha, sebab apa? Ini adalah kegemaran aktiviti untuk meningkatkan explosive power. Alright? So, aktiviti ini perlu adik-adik beri tumpuan apabila melakukan ini kena berhati-hati dan menjaga posture badan. Alright, so coach akan tunjukkan cara permulaan. Alright, so tadi kita dah belajar half kneeling. Okay, adik-adik dah belajar half kneeling macam mana nak pusingkan plate ini, condong 45 darjah ke atas dan kali ini kita akan melakukan dalam keadaan berdiri. Alright, so coach akan tunjukkan berdiri seluas bahu dalam keadaan yang selesa. Alright, slightly bendkan lutut. Okay. Dalam keadaan selesa. So, pastikan apabila kita lakukan locking ini, pastikan kita selesa dan stabil. Alright. So, coach akan tunjuk daripada sisi dalam keadaan macam ini. So, make sure archkan back dan lock. Okay. So, kaki tidak perlu ada pergerakan buat seketika ini. Alright. So, kita akan placekan plate daripada sisi 45 dan condongkan ke atas. Okey, so apabila kita lakukan chop ini, kaki kita boleh sedikit fleksibel di mana bila kita pusingkan, kita boleh twistkan. Okey, nampak tak kaki coach? Supaya kita boleh pivotkan ke arah kiri. Okey, pergerakan macam ni. Alright, so kalau daripada ke kanan, kita akan bermula daripada kiri dan chopkan ke atas. So pastikan kaki kita masih dalam keadaan pivot. Supaya kita dapat traverse-kan tenaga daripada kaki ke upper body. Alright? Okay. Understand? Okay. So, sekarang ni kita akan buat sama-sama dengan Mo dan Fahmi dengan kiraan 5 kiri dan 5 kanan. Alright? Ready? Okay. So, dalam kedudukan sedia. Okay. Slightly bend. Alright. 3, 2, 1 and go. Okay, good. So, nampak tak apabila tengok pada posture Fahmi, apabila dia buat, dia akan tolak sekuat hati ke arah kiri. So, condongkan. So, kita mulakan dengan kiri ke kanan. Alright. So, slightly pivotkan kaki apabila ke sana. Yes. So, kita akan transferkan tenaga ke arah atas. Okay. Yes, okey. Konsep dia bila kita buatkan kita lakukan aktiviti ini macam umpama kita lemparkan sesuatu. Ha, macam itulah. So, itu adalah kita umpamaan macam mana kita nak lakukan standing plate chop.
Okeylah, tibalah sesi cooling down bersama coach. Ha, ni adalah sesi yang dinanti-nantikan oleh adik-adik di rumah. Sebab apa? Setelah selesai kita melakukan aktiviti-aktiviti yang berat tadi. Okey, so dua aktiviti hari ini coach akan kongsikan untuk sesi cooling down ini adalah yang pertama adalah hip stretch. Alright, so hip stretch ini coach nak tekankan kita akan buat dalam keadaan baring. So yang kedua adalah child pose. Alright, so coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama. Okey, so kita akan baringkan dalam keadaan yang selesa. Okay, so pastikan jangan archkan back. Sebab apa? Kita nak rehatkan kita punya back muscle. Alright? Okay, so kemudian kita silangkan kaki kiri ke kanan. Tapi kita perlu tarikkan kaki kanan kita, rapatkan ke dada. Alright, serapat yang boleh supaya kita dapat merasa stretching di bahagian hamstring dan glute kita. Alright, so dalam posisi ini kita perlu hold dalam 12 saat. Okey. So kemudian kita chain side kan. Alright. Dan kita akan hold dalam 12 saat. So make sure apabila kita lakukan aktiviti ini kita sentiasa bernafas dan dalam keadaan yang relax. Okey. So Fahmi dengan Mo akan buat sama-sama dengan adik-adik di rumah dengan kiraan 12 saat. Okey. Alright. So, kiraan 3, 2, 1 dalam ready position. Okay, and up. Alright. Pu rapatkan. Okay. So, otot mana yang awak rasa, Mo? Dekat belakang ni kan? Okay, hamstring. Okay, Mo akan rasa lebih pada hamstring. Okay, so kemudian chain side. Okay. Alright, Fahmi, pegang dekat belakang. Belakang itu. Okey. Okey, kenapa coach betulkan pemegang ini adalah kita tidak mahu meletak pressure pada lutut kita. Sebab kita hanya nak stretchkan otot-otot yang terlibat sahaja. Alright? Alright, good job. So, tadi itu adalah hip stretch dalam keadaan baring. So, aktiviti yang kedua adalah child pose. Okay. So, coach akan tunjukkan. Okay, tadi kita dah buat puppy pose. Tapi child pose ini adalah keadaan kita duduk betul-betul di atas pergelangan. Maksudnya kita relaxkan badan kita untuk lenturkan badan. Alright. So, turun. Okay. Dan kita turunkan sepenuhnya. Alright. Macam tu. Okey. So apabila kita lakukan ni, kita perlu bernafas. Coach suka buat aktiviti ni sebab apa? Apabila kita melakukan aktiviti yang berat dan pada sesi akhir aktiviti, kita dapat merelaxkan otot-otot yang kita dah pernah guna tadi supaya dia boleh ready untuk aktiviti pada esok harinya. Alright? So dalam keadaan tadi, kita perlu hold dalam 12 saat. So coach tunjuk lagi sekali. Alright? So make sure letakkan beban pada kaki dan lenturkan badan ke hadapan. Okey. So kalau adik-adik boleh stretch lagi ke depan, boleh. So just maksimumkan. Alright, macam ni. Okey. Okey, so Fahmi dengan Mo akan buat sama-sama dengan adik dengan kiraan 12 saat. Okey. So dalam kedudukan yang selesa, okey, turunkan hips dan reach out. Alright, good job. Yes. So, kalau nak rasakan lebih selesa, awak boleh lenturkan upper body. Yes, just biarkan relax dan tarik nafas. So, kita akan rasa lebih tenang dan otot-otot kita macam macam dapat energi barulah macam tu. So, tadi adalah child pose.
Okey, kita dah tamat pada sesi kali ini di siri kedua dan episod dan hari yang terakhir bersama dengan Coach Puah Pisan, seorang jurulatih bola jaring remaja kebangsaan, juga sedang mengajar di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil. Jangan terkejut, memang semuanya adalah daripada jurulatih Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil. Kita cabar mereka, kita bawa mereka ke sini. Kalau boleh satu sekolah tu kita nak bawa di sini untuk kongsikan pengalaman mereka, ilmu mereka dan juga pengetahuan mereka berkaitan dengan sukan ini. Lebih penting dan lebih menarik, bukan saja sukan yang mereka ceburi tapi juga dalam bidang kecergasan. Jangan terkejut sebab mereka pun perlu melakukan kerja rumah dalam memastikan bahawa apa yang diajar pada kali ini di Didik TV KPM ini dalam program Cergas Bersama Jurulatih ini adalah sesuatu yang sentiasa mengikut peredaran zaman, kerana sukan ini, kecergasan ini adalah dalam bentuk sains juga, dan kita tahu bahawa sains ini sentiasa berevolusi. Itu cabarannya, dan lebih penting juga kita cabar mereka untuk melakukan variasi yang berbeza mengikut setiap jurulatih, berbeza mengikut setiap peralatan. Jadi selesai sudah Coach Puah Pisan, selesai sudah 3 hari bersama dengan beliau. Selepas ini, siapa pula yang akan kami bawakan, apa pula jenis latihannya dan apa pula peralatan yang akan dikongsikan. Kepada yang ikut kami itu mungkin dah tahulah, tapi kepada yang baru saja bersama dengan kami, maksudnya anda semua pasti akan sentiasa rasa teruja dengan perkongsian yang akan kami bawakan. Okey, jam pun telah menunjukkan waktu yang telah tamatlah untuk sesi kita pada kali ini. Jadi kita jumpa esok bersama dengan Maira Natasha. Saya Hanif Miswan. Inilah Cergas Bersama Jurulatih siri kedua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.